Ini ya? Oke, kita sekarang ke musola dulu. Lewatnya sini. Kita di atas juga ada ruangan lagi nih teman-teman. Iya. Kalau Banyuwangi itu hadapnya ke arah sana, berarti barat, berarti kiblatnya ke arah sana. Oke, ini nggak ada penuju kiblatnya sih. Copot. Harusnya ada di sini. Halo, selamat datang kembali di part kedua dalam video trip report perjalanan naik bus Cahaya Kembar Gemilang dari Denpasar menuju ke Jakarta. Di part kedua ini dimulai dari Selat Bali. Tadi habis pijet, terus sholat, dan sekarang jam menunjukkan pukul 21.54. Bisa kita lihat, sebelah sini udah ada Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Jadi kalau sadar jam 10, mungkin nyampe-nya Jakarta bisa sore ya. Dan infonya busnya ini jos, karena dia cuma 2 kali servis makan, jadi nggak berhenti-berhenti, langsung cus menuju ke arah Jakarta. Semoga aja keburu ya busku tujuan ke Purwokerto, karena aku langsung nyampe Pulau Gebang kaget, langsung tiktok menuju ke Purwokerto naik bus 168. Aku mau turun menuju ke bus sambil beli minuman anget lah, udah di halo-halo nih. Kita ke toilet dulu teman-teman, toiletnya kapal. Lumayan bersih loh untuk ukuran toilet kapal kayak gini. Buat anget-anget aku tak beli Milo, harganya 10.000 sama ini 5.000-an. Ini 10.000 apa tak beli iki ya? Lagi 5.000 apa 10.000, Mas? Itu 10.000 ya, Mas. Oh, semua 10.000 ya sini ya? Ya. Bisku ada di belakangnya apa nih? Restu Mulia atau Wisata Komodo ya nih ya? Nah, di sini. Satu hal yang menurutku keren sih, ketika kita naik di atas tadi kan, ini dirapiin lagi loh, ditata lagi, ditata sini, handukku dilipat di sini, dibersihin lagi, sampah-sampah dibuangin. Wah, gokil sih, mantep. Bus jarak jauh tapi pelayanannya good, mantep sih, semoga bisa eksis lah. Ini aku udah lapar banget, tadi aku juga memutuskan untuk beli kerupuk rambak nih, harganya 10.000, karena kalau nunggu sampai di rumah makan kayaknya sekitar 2 jam lagi deh. Ini sekarang jam berapa? Jam 10 kan? Jam 12 makan. Makanya kalau naik bus ini sebelum naik diharapkan untuk makan terlebih dahulu, karena servis makannya lumayan jauh. Jam 22.06 WIB, kita persiapan untuk keluar dari kapal dan masuk di pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini kayaknya agak tinggi deh ini. Bismillah. Kiri, apa kerunya nggak tahu aneh ya, coba tak tanyain ya kenapa kok ke kiri ya. Oh, ke kiri ini ternyata isi solar dulu teman-teman. Tak pikir lewat Jember, wah tambah lama kalau lewat Jember. Dua-dua-tiga-satu, selesai isi solar di SPBU Ketapang, langsung menuju ke arah pelabuhan Ketapang lagi nih teman-teman. Ini kalau diamati antrian parkiran di pelataran penyeberangan ini nggak terlalu padat, sepadat semalam ya. Ketika kemarin aku naik Gunung Harta, dia bener-bener gak lautan bus dan truk teman-teman. Atau mungkin ini masih jam segini, mungkin tengah malam menjelang pagi.
sekitar jam 2-an mungkin ya di sini puncak ramenya. Karena rata-rata orang-orang pada ngejar pagi di Balinya. Ya jam-jam setelah jam 12 dia bisa nyebrang. Biasanya di situ rame banget jam segitu. Di stasiun Ketapang ini ada yang naik nih kayaknya nih teman-teman. Yang janjian. Nah, jadi stasiun Ketapang itu dulunya stasiun Banyuwangi. Nah, kayak gitu. Wah, nyala. Ya, mati lagi. Dapat tetangga baru. Mada Putih, Pak. Jakarta. Jakarta. Satu tuke. Dikasih kacang buat ngobrol. Banyak bis wisata yo. Liburan, heeh. Oh. Di bawah sini emang AC-nya kurang dingin ya? Iya. Oh. Pantesan atas sama bawah feel-nya beda. Kurang dingin kalau yang ini. Iya. Soalnya panas juga dari kamar. Di dalam itu juga panas. Justru panas, jadi hawa di luar masuk ke sini. Oh iya. Berarti ini semua dari dulu KG ya, Mas ya? Kalau saya NKG, kalau mereka dari pariwisata. Oh. Kalau yang sebelah itu Asandi namanya. Oke, siap. Dia pernah main di Pala dan Pasaran. Oh, Pala. Pengurusnya siapa? Mas Jering. Ya. KG kan. Uh-huh. Habis ini rumah makannya M Trans. Rumah makan Titin. Nah, di sini. Ini ya. Iya. Ada bisnya enggak? Wah, enggak ada, ini bis wisata. Kita udah berangkat berarti. Nah, ini sekarang kita ngelewatin wisata Watu Dodol. Ini watunya, batu yang enggak bisa dipindah. Dan itu pernah digandrung. Kalau siang sih bagus sih, sini laut gitu. Cuman pas gelap. Pantesan kenapa nggak turun-turun ya? Iya. Kalau maksud pas arah pelabuhan dari banyak muat-muat. Ngedit tadi. Abis makan, ngedit ah. Nyicil. Iya biar cepet tayang. Iya, mungkin lusa tayang. Dari tadi kita ketemu banyak banget bus pariwisata, tapi ini bus-bus akap sih ini. Ini M Trans. Dari barusan Gunung Harta, di depan adalah bus M Trans yang Emperor tujuan ke Ponorogo, sorry. Tapi udah jauh sih, kenceng banget dia. Papasan dengan bus Tiawan Uhario Trans. Bus Batu. Ini di depan Taman Nasional Baluran. Nah, di sini gerbang masuknya. Banyak banget dari Trans ke arah Bali. Sekarang jam 23.10, habis ini udah nggak ada sinyal lagi. Sekitar setengah jam ke depan. Karena kita ada di dalam Taman Nasional. Ada truk laka. Oh, kok prosok. Sane. Solidaritas ya, ditungguin yeah. Semua nih. Tapi udah pernah pegang RM belum? Udah. Sama 1626 ini? Sama. Sama aja kan? Sama. Tapi kalau untuk yang misalkan udah di atas 100 itu enak nih kayak. Tapi ini di limit kan sampai 100. Oh, ini 100. Oh, baru mungkin ya? Iya. Masih belum berani dibuka kuncinya. Nah, itu masih belum bisa dibuka. Ini masih limit 100. Nah. Berarti masih benar-benar ori ini ya. Iya. Kalau udah remap wah pasti enak ya. Oh iya, di remap di ASN nah, Jogja. Lebih dari RN. Baluran Raceway.
ini antara Emperor atau The Queen ya. Tapi kayaknya nggak tahu juga sih. Yang jelas ini slipper. Slipper ya? Iya. RM ya? RM ya? Ini RM. Hino RM. Sama-sama lalat di tanjakan ya. Kalau Mas lebih seneng RM atau 1626? Sama aja. Sama aja ya. Tapi yang lebih efektif kita kalau misalkan pakai Hino gitu kan. Hah? Dia kan apa? Geraknya cepat gitu kan. Oh, iya iya. Hentakannya lebih cepat. Apalagi yang RK itu dulu ya. Nah, wah. Legend. Nah, gitu, jadi dia bisa hentakannya cepat gitu kan. Sodokannya cepat. Sodokannya bagus. Buat dipakai area nanjak bagus, enakan Hino sih. Iya. Enakan RK. Tetap teknologi lama ya. Iya, teknologi manual. Manual, bukan elektrik. Kalau elektrik, aduh. Harus giring gampang, dulu. Gampang susah gitu kan. Iya. Oh, Emperor. Ponorogo berarti ini. Ponorogo. Hah? Dari mirip yang depan. Ya? Iya. Tarikannya beda banget ya? Cus. Udah dari map RM itu ya? Iya. Oke, ini sekitar jam 1 dini hari. Kita udah sampai di rumah makan Puritama di Pasir Putih, Situbondo. Tadi aku ketiduran di atas, dibangunin lalu dikasih kupon ini, teman-teman. Untuk servis makan yang pertama di perjalanan Denpasar Jakarta ini. Ini benar-benar ngantuk banget teman-teman. Jam 1 makan servis makan pertama, tapi ya harus diambil servisnya karena habis ini kita akan puasa lagi nih kayaknya. Sampai nanti jam berapa ya? Soalnya servis makan selanjutnya yaitu di Subang. Jauh banget kan Situbondo ke Subang. Ini menunya ada kayak capcay, lalu ada mie, dan juga ada ayam. Ayamnya ayam crispy, tapi ayamnya diambilin, jadi cuma milih satu. Ada kerupuk dan minumnya teh anget ini. Ya wis, oke sekarang saatnya kita makan di jam 1 malam. Tapi emang telat sih semuanya. Wong itu juga bus Puspasari yang dari mana? Singaraja juga baru datang. Alhamdulillah teman-teman udah selesai makan, tapi rasanya kok kayak kurang gitu ya. Jadi aku beli Milo lagi. Akhir-akhir ini aku lagi ngurangin kopi karena kemarin habis kena asam lambung parah banget, jadi harus mengurangi kopi ini. Jadi setiap ngetrip sekarang minumnya Milo atau gak teh anget. Udah jarang ngopi lagi. Ya ada umur cuy. Sekarang jam berapa? 1:30 ya. Oke, kita bikin ini dulu. Mbak, jangan terlalu panas ya. Jadi totalnya harganya sih 10.000 di sini. Dan overall tadi aku makan di situ makanannya enak sih, cuman minusnya ayamnya. Ayamnya nih kurang apa ya? Kurang empuk, terutama di tepungnya masih agak keras. Tapi untuk rasa mantap sih. Oke, saatnya kita kembali ke dalam bus dengan bawa sangu Milo anget. Tapi krunya pada belum balik deh kayaknya. Wah, nanti aja kalau gitu. Rumah makan Puritama ini merupakan salah satu dari rumah makan legend yang ada di lintasan Jawa Timur menuju ke arah Bali. Ada beberapa PO sih yang masuk sini. Ada Wisata Komodo, Restu Mulia, lalu Pahala Kencana, OBL. Itu servis makannya ada di sini. Bus-bus legend masuk rumah makan legend. Tapi gak tahu sekarang semakin lama yang kesini semakin dikit ya. Padahal untuk servis makan enak sih. Cuman tadi aku kayaknya lagi apes dapat
minuman, sorry, dapat ayam yang agak keras. Tapi gak masalah sih, untuk rasa menurutku enak. Dan untuk tempatnya pun juga bersih, teman-teman. Habis ini kita akan melanjutkan perjalanan. Masih jauh banget, sekitar 900 km menuju ke arah Jakarta. Mungkin besok sore ya kita akan sampai di mana? Jakarta. Jam 1.40 kita udah bergerak meninggalkan rumah makan Buritama. Patut dinantikan ini nyampe Jakarta jam berapa nih. Sekarang aku mau rebahan dulu, menikmati kursiku ini. Sayang banget ya, 700 ribu gak dipakai untuk rebahan. Bismillah. Jam 2:30 kita ngelewatin kawasan PLTU Paiton. Pembangkit listrik tenaga uap, salah satu yang terbesar di Indonesia, yang menyuplai listrik Jawa dan Bali. Ini kalau malam memang benar-benar cakep banget sih lampunya. Tapi kayaknya nggak semua lampunya nyala deh ini. Biasanya lebih terang dari ini sih. Jam 6.48 kita sekarang udah sampai di Sragen, kilometer 519. Untuk istirahat sebentar, aku tak turun aja ya. Ini kita lagi istirahat bareng beberapa elf nih. Aku lihat elfnya kayak inget Ahmad Wildani nih. Oke, sekarang aku mau ke toilet dulu, bebersih. Ini sekarang jam berapa sih? Jam 7 kurang ya? Aman sih harusnya, nyampe Jakarta paling sore. Toilet, toilet, toilet. Oh ini toiletnya. Teman-teman udah selesai cuci muka, udah segar kembali, rasanya kayak hidup kembali. Tadi ketiduran itu selepas dari Paiton. Dari Paiton itu jam 2:30, sekarang jam 7 kita udah sampai di rest area Sragen. Berarti cukup kenceng juga nih non-stop. Mungkin abis itu dia akan isi solar, setelah isi solar langsung cus lagi menuju ke arah Jakarta. Dan pemberhentian makan kedua itu ada di rumah makan Singgalang. Kalau diukur jarak dari sini, yo mungkin masih sekitar 400 kilo lagi. Makanya abis ini aku tak cari kemilan atau cari makanan biar proteinnya tetap anget. Tak beli teh anget aja sih, biar badan sama perut masih anget. Ngeteh sih lur. Wah, damai. Bismillah berangkat. Mas Eja, aman ini yo, Pulau Gebang. Oh, wah, jos banget lagi kru nih. Alhamdulillah. Oke. Nanti tak ke bawah yo. Saya tak di atas dulu. Enggak sih solar. Cukup berarti. Ketapang. Kapan? Tadi. Loh, di mana? Ketapang belok kiri. Wow. Aku pikir ngisi solar. Nah, biasanya yang 519 sih ngisi solar. Padahal lebih sadar ya. Lebih sadar dari bae. Jadi ngomong. Masa ngisi solar sih? Abang tak ada yang itu. Ketapang kan. Tak pikir ki. Loh kok metu Ketapang belok kiri, tak pikir sampai lewat Jember. Aduh tak parah nih, ini tiba-tiba di solar. Saya limit 100 ini. Munamuni terus. Iya. Saya ibaratnya tenaganya di kekang sih. Jam 7:30 kita udah persiapan ada di interchange Solo. Nah kelihatan apa tuh? Apa ya, jembatannya kayak gitu. Nah, habis ini kita akan bergabung dengan jalur kereta api. Apa ini gak sih? Oh iya ini, udah gabung sih. Nah, alarm kecepatan 100 km per jamnya nyala cuy. Ini adalah jalur
ke Bandara Adi Sumarmo. Itu kereta apinya di sini. Dan kalau kita naik mobil, nah, exit tolnya di sini teman-teman. 497 gerbang tol Adi Sumarmo Solo. Terakhir masuk sini sih pas kemarin umroh kemarin. Lewat sini. Kita udah masuk wilayah Boyolali. Nah, di ruas tol Solo Semarang ini bisa dibilang ruas tol terindah, karena kalau misalkan di sini tuh terang, kita kan lihat beberapa gunung kayak Gunung Merapi, Gunung Merbabu dan lain sebagainya. Cuman ini kayaknya lagi gak cerah ini, jadi ketutupan berkabut. Dan setelah ini nanti lepas Salatiga sampai ke arah Semarang, jalurnya gini-gini, cakep banget pokoknya. Pas di pagi hari. Jam 8:30 kita udah ada di gerbang tol Kali Kangkung. Ini kalau lancar perjalanan dari sini ke sana tuh sekitar 5-6 jam. 6 jam lah. Apa-apasnya 6 jam setengah udah sekalian sama servis makan nanti di Subang. Indramayu apa ya? Di rumah makan Taman Selera. Singgalang. Wah, masih agak belum connect nih teman-teman. Nah, kalau udah nyampe sini Semarang Batang ini udah ketemu bus-bus ramai nih habis ini. Ada rombongan bus Prima Jasa, kayaknya wisata deh. 4 unit runtung-runtung keluar nih, si tol Weleri. Di depan sana itu udah ada jembatan Kali Kuto, ikonnya tol Trans Jawa. Nah, ini kalau aku boleh saran sih ya, kayaknya sebaiknya servis makannya di sini deh harusnya. Jamnya pas teman-teman. Kalau misalkan tepat pun, misalkan servis makan, misalkan ini telat 2 jam ya, jam 7 kita bisa servis makan, istirahat di sini. Kalau di Singgalang, masih di Subang sana atau Indramayu atau mana, masih berapa kilo lagi? Sekarang 383. Exitnya sana itu sekitar 120-an. Ya masih sekitar hampir 300 km lagi, teman-teman. Kalau lancar pun masih sekitar 3-4 jam lagi. Wah. Kayaknya perlu direvisi deh tempat makannya nih. Terlalu jauh untuk servis makannya dari Puritama sampai ke mana? Singgalang. Kalau enak sih harusnya di sekitaran Weleri sini, misalkan di Raos Eco lah, atau di Sendangwungu atau di mana gitu, atau di Sendangwungu tempatnya Pahala Kencana. Kemarin kan juga Pahala Kencana, tempatnya Pahala Kencana yang di Puritama.
10.04 kita exit di Tegal untuk nurunin penumpang. Kita lagi di exit tol Tegal untuk nurunin penumpang. Setelah itu langsung masuk tol lagi menuju ke arah Jakarta. Agen bis apa ya? Agen bis di Bali itu dia ngagenin banyak banget. Rp168. Nah, nanti aku naik ini, Mas. Naik ini. Ini, tapi enggak tahu unitnya yang mana. Oh, ini ya. Iya, ini murah loh. Purwokerto Jakarta cuma 130. Mercy Matic lagi. Ini ya? Iya. Oh iya tuh. Iya, Matic. 1626 otomatik. 168. Oh, berarti ada angkatan paginya cuy dia. Teriak-teriak. Udah kewalahan. Tapi tadi bisa sampai 100 ke bawah, 100. Dipaksain. Kilometer 240 ketemu sama Sinar Jaya ini. Untuk rute Pekalongan, rute Ngapak. Wah, Sinar Jaya juaranya. Ini kita lagi lewat di rest area Heritage Banjaratma. Ini dulu pabrik gula nih teman-teman. Sekarang dirubah menjadi rest area yang cakep banget, estetik. Armada Wisata X Haryanto ini. Sinar Jaya lagi. Ini abis ini masuk Denpasar kayaknya nih. Udah pagi-pagi kan terakhir. Kita lihat ada double deckernya Rosalia. Angkatan pagi. Gak tau yang super top biasa ya. Oh, yang super top Cilengsi Madiun. Setengah 12 kita udah sampai di gerbang tol Palimanan. Tapi ini gerbang tolnya nih gak aktif ya. Sejak berapa, 2 atau 3 tahun yang lalu. Ini kita akan ngelewatin percabangan jalur menuju ke Bandung. Nanti akan kesambung di tol Cisumdawu di sebelah kiri sini. Tapi kita lurus ke arah Jakarta. Ada bus mediumnya
Big Bird dengan bodi Grand Venus, karoserinya Restu Ibu. Gak tau sekarang Restu Ibu masih buka apa enggak ya, kayaknya udah tutup deh karena covid kemarin. Karoserinya Big Bird sendiri. Persiapan keluar di Cikedung, kita akan servis makan di rumah makan Singgalang Jaya. Servis makan kedua jam 12. Berarti sama tadi selisihnya 11 jam ya Mas Yo? Laper nih. Exit gerbang tol Cikedung, banyak banget Sinar Jaya yang keluar masuk di sini karena rumah makannya Sinar Jaya di situ, di Taman Selera. Itu juga ada Sumber Alam. Angkatan pagi tujuan ke Jogja. Ada Keramat Jati, ada Deddy Jaya. Kalau Jakarta Denpasar tuh AdBlue-nya habis berapa, Mas? AdBlue-nya habis itu berapa liter ya? 20 liter habisnya. 1 banding 25 liter. Liter. Jadi 25 liter solar, 1 liter AdBlue. Liter AdBlue. Kanan tengah. Ya, kiri. Tahu sama? Masa enggak tahu. Oh, iya tahu. Apa? Julukannya kalau nggak salah. Iya. Nah, ini rumah makannya Sinar Jaya nih teman-teman. Udah bisa dibilang kayak rumahnya keduanya nih. Rumah makan Taman Selera. Wow, Sinar Jaya semua. Punya sendiri itu. Iya. Putra Dewantara, Pekalongan. Juga di Singgalang ya makanya Agra ini. Iya. Yang Agra Pekalongan. Iya. Rumah makan Dora Sri, rumah makannya Handoyo Group. Wah. Rumah makan Dian Sari. Nah, kita masuk di rumah makan Singgalang Jaya. Oh, 168 ternyata di sini servis makannya. Alhamdulillah, ini sekitar jam 12.04 kita udah sampai di rumah makan Singgalang Jaya. Ini adalah servis makan kedua. Servis makan pertama dari rumah makan Puritama Situbondo. Jarak servis makan pertama dan kedua itu sekitar 11 jam teman-teman. Semalam jam 1 malam, sekarang udah jam 12, 11 jam berarti. Wah, puasa, bener-bener puasa ini ya. Dan sepanjang perjalanan lewat jalur yang gak rata sampai jalur yang rata, tak pikir bus kayak gini tuh limbung. Karena dia kan bodinya bener 3,8. Tapi dia pakai 1626 yang mana dia itu menggunakan suspensi tipe Nero. Yang biasanya itu limbung. Terus ada beban di atas depan, itu ada slipernya kan. Tak pikir limbung, ternyata enggak. Stabil banget. Terus tak lihat di bawah. Nah, itu ada stabilnya tambahan dari karoseri tentrem. Jadi untuk menyetabilkan bodi biar tidak limbung dan tetap stabil ketika pas jalan. Yang warnanya orange itu teman-teman. Dulu kalau nggak salah yang pakai pertama itu Epastar. Di 1626-nya yang masih belum Euro 4. Gokil sih. Oke, saatnya kita servis makan ya. Servis makan yang kedua. Kita lihat kayak gimana servis makannya di rumah makan ini. Kita coba kesini ya. Di situ diarahin ke situ kita untuk servis makan.
kita servis makan di rumah makan Singgalang Jaya. Nanti kalau nanti malam aku jadi naik 168, makan malamnya di sini lagi kayaknya nanti. Nah, ini dia servis makannya, kita lihat ya abis ini. Oke, ini dia teman-teman, servis makan yang aku ambil. Ada ayam, tapi ayamnya tuh gak bisa ngambil double ya. Ada kipernya, ada penjaganya. Jadi cuma ambil satu, diambilin bihun sama sayur apa ini ya, gak tau lah, sama nasi ini. Ini terus tadi ketika pas aku mau ngambil teh, tehnya habis, masih diambilin. Wah, gelasnya kayak gini. Ntar ganti gelas yang baru. Sebelum makan aku mau ngasih apa ya, pendapat pribadiku sendiri. Jadi untuk servis makan yang pertama kan di Puritama, yang kedua yang sebetulnya aku juga agak kaget sih, servis makannya ada di rumah makan Singgalang Jaya di daerah mana, Cikamurang, Indramayu atau Subang ya, jauh banget tempat-tempat jaraknya, 11 jam loh, itu pun via tol, full tol, gak berhenti-berhenti, cuman tadi istirahat cuman berapa ya, 20 menit di rest area Sragen. Ini kalau aku boleh saran nih buat manajemen dari bus CKG atau Cahaya Kembar Jaya atau Cahaya Kembar Gemilang, kalau bisa servis makannya jangan di sini ya tempatnya ya, karena ya terlalu jauh kalau dari Denpasar. Jadi penumpang itu gak cuma penumpang, tadi krunya pun juga kelaparan teman-teman. Mungkin karena ini masih awal, maklum sih ya, kedepannya bisalah menjadi masukan untuk evaluasi untuk manajemen. Ya bener sih kalau dari sini bisa di rumah makan ini. Cuman kalau yang dari timur, dari Bali, wah terlalu jauh. Saran sih rumah makan yang berada di Weleri, itu pas banget teman-teman. Sekitar jam 7 kalau normal ya, jamnya bus ini normal, jam 7 kita sarapan, atau yang mau mandi-mandi juga bisa di sana. Tempatnya juga banyak, banyak pilihan rumah makannya itu banyak banget di sana. Aku udah lama banget gak servis makan di rumah makan Singgalang Jaya ini. Terakhir kapan ya? Lama banget sih pas naik Rana Jaya yang zaman dulu masih servis makan di sini. Gak tahu sekarang masih apa enggak. Minta tolong buat manajemen dari rumah makan ini buat untuk dijaga lah. Ditingkatkan lah level kebersihannya. Soalnya aku tadi lihat ya gitulah. Ini belum makan, tak ambil teh dulu. Mas, tehnya refill boleh kan? Ambil lagi gak apa-apa kan? Apa, makasih ya. Alhamdulillah ini udah selesai makan. Dan saatnya kita menuju ke musola untuk sholat. Di sini musolanya. Saya ingat tuh di sini musolanya gede banget. Lihat nih. Wow, gede kan? Di sini musola, di sini toiletnya teman-teman. Tak ke toilet dulu lah. Oke, ini udah selesai istirahat, sholat, makan, santai-santai, tinggal nunggu keberangkatan untuk Cahaya Kembar Gemilang yang udah dikit lagi kita akan sampai di tujuan akhir. Tadi tuh aku tanya-tanya sama krunya kan, ternyata lintasannya tuh dari Pulau Gebang lewat bawah, lewat selatan, jadi lewat Pasar Rebo, lalu Pondok Pinang atau Lebak Bulus, dan sampai ke Terminal Polres. Besok dia akan balik lagi menuju ke Denpasar dengan jadwal jam 12 siang dari Terminal Polres Tangerang. Untuk servis makan di sini kok mohon maaf ya, aku merasakan ada downgrade rasa untuk rumah makan ini dibandingkan dengan aku yang pernah makan di sini beberapa bulan atau tahun yang lalu ya. Cuman itu juga ada beberapa faktor sih, mungkin nilai kontrak untuk servis makan yang diberikan juga harganya berbeda dengan setiap PO, mungkin ya salah satunya juga itu. Tapi overall udah lumayan kenyang lah teman-teman. Kenyang, kaget tuh tehnya, tak pikir teh manis, ternyata teh tawar. Terus gak apa-apa lah, nanti kita bikin teh di situ. Di dalam YouTube kan ada teh yang mini cafe itu kan ada tehnya. Itu aja sih. Terus satu lagi nih, buat taruh seri tentrem di bawah itu panasnya panas banget. Itu kayak rasanya kayak aku pernah naik UHD-nya Harapan Jaya
yang Avante D1 itu bagian bawahnya juga panas banget, sama kayak gini. Mungkin pendistribusian AC-nya mungkin yang kurang. Ya kalau penumpang sih fan-fan aja ya, yang di atas. Yang krunya tuh yang kasihan di bawah, panas banget. Kok semalam aja aku pas lepas ketapangan di bawah itu panas, apalagi siang tadi. Agak panas. Kalau dilihat-lihat pas kondisi terang terus longgar kayak gini tuh cakep juga livery-nya ya. Warnanya tuh hijau gelap. Terus perpaduan stripping di belakang ini ada apa ya? Diamond kayak pesawat apa ya? Etihad mungkin ya. Etihad kayak gini. Bagus sih. Keren. Avante H8 Grand Captain. Jakarta dan Pasar. Akhirnya ada kelas yang seat 21 yang nyaman, yang mewah, tapi harganya selisihnya nggak terlalu jauh dengan kelas yang eksekutif biasa yang seat 22. Harganya cuma 700.000. Kalau pendapatku pribadi ya, ini harganya murah sih. Makanya fasilitas kayak snack, servis makan nggak bisa dinaikkan kualitasnya. Mungkin itu hitungan harganya seperti itu. Ini kelasnya juga busnya juga isinya juga dikit. Dan juga seperti yang kita tahu, Jakarta Denpasar 1.200 km bahan bakarnya. Belum lagi ketambahan AdBlue-nya. Tadi aku tanya AdBlue-nya habis sekitar 20-25 liter sekali jalan. AdBlue sendiri harganya sekitar 20 ribuan per liter, 15-20 ribuan tergantung merek. Ada penumpang yang penasaran duduk di atas sana. Nah, aku tak tuker di sini aja lah, di belakang saja. Karena udah mau nyampe juga sih. Dan juga yang sini, belakang sini lebih dingin dibandingkan dengan yang depan sana. Istirahat. Iya, Pak. Ngadem mulai. Siap. Ngadem di sini di belakang. Iya. Ngadem. Masih ini. Ya emang dingin sini. Pusat AC-nya kan sini. Semoga kita udah berangkat dari rumah makan Singgalang Jaya menuju ke arah Jakarta. Mari kita lihat antriannya Sinar Jaya. Di bus banyak banget. Sinar Jaya tuh bisnya ribuan nih kayaknya. 3.000-an mungkin. Salah satu yang terbanyak selain Mayasari Group. Kita udah mau nyampe, tapi malah hujan deras semua. Tambah syahdu banget nih teman-teman, asli. Perjalanan dari Denpasar ke Jakarta, kalau ini nyampenya mungkin sekitar 1 jam lagi, yo di bawah 24 jam. Tuh, tata-tata waktunya udah termasuk keruwetan di pelabuhan kemarin. Dan ini kalau aku amati, kalau aku pas duduk di belakang ini, vibes-nya kayak kita naik bus 27 Trans yang Presiden Class ya. 21 kursinya, terus double headrest, dan depan ada presiden kelas suite yang sleepernya gitu. Persis banget. Aku mau sedikit cerita nih. Bus Jakarta dan Pasar itu sekarang itu lagi booming. Walaupun jaraknya jauh, tapi rata-rata yang jalan di rute itu memberikan layanan yang kelas atas. Terakhir Gunung Harta memberikan layanan Trontonnya. Volvo B11R-nya sama Mercy 2542-nya dijalankan di rute Jakarta, karena emang sepotensial itu teman-teman, rute dari Jakarta menuju ke Denpasar, Jakarta ke Bali. Kalau orang bilang mendingan naik pesawat, juga emang ada pasarnya sendiri sih. Jadi kalau aku amati, kayak aku naik bus ini gitu kan, itu yang naik atau yang tujuannya itu nggak melulu Jakarta atau Cikarang atau Bekasi gitu. Ada yang turun di Pemalang, ada yang turun di Cirebon, ada yang turun di Brebes, ada yang turun di Cikopo, yang mana itu lokasinya jauh dari bandara.
naik bus ini merupakan satu apa ya, satu keuntungan gitu. Ya kalau misalkan teman-teman butuh cepet, ya bisa langsung aja naik pesawat, cuman harganya juga hampir dua kali lipatnya ini. Kemarin aku ngecek sih udah di angka di atas 1 juta ya untuk Jakarta, Bali ataupun sekitarnya. Kalau naik bus ini kan juga kita bisa bawa barang bawaan yang lumayan banyak, nggak kena cas bagasi juga. Tapi ya sewajarnya lah, jangan terlalu banyak gitu. Enak sih, makanya bus Jakarta dan Pasar sekarang lagi booming-boomingnya nih teman-teman. Iya, tadi aku belum sempat ngasih tahu tiketnya ya. Tiketnya seperti ini, sampul. Yang menarik itu kedudukan Cahaya Kembar Gemilang, itu PT-nya ada di Cirebon. Terus aku sempat tanya-tanya sama kru-nya, ternyata emang bus ini nantinya akan berkedudukan di Cirebon. Platnya diganti plat M, dan manajemennya tuh manajemen X-nya KG Trans kalau nggak salah tadi. Untuk saat ini harganya masih promo 700.000, nggak tahu sampai kapan. Ini bukan flat sih, dari Jakarta ke Bali itu 700.000, tapi misalkan turun di Pekalongan, Brebes, Cirebon, harganya 600.000, selisih 100.000 aja teman-teman. Kayak gitu sih, overall enak banget sih. Ini bisa dibilang kelas tertingginya, kasta tertinggi untuk rute Jakarta dan Denpasar. Ya semoga aja bisa bertahan di kala persaingan bus Jakarta dan Denpasar semakin gila-gilaan ini. 15.09 kita keluar di Cikarang untuk nurunin satu penumpang. Ya alhamdulillah. Berarti hitungannya normal nyampenya ini ya? Iya, normal. Walaupun di pelabuhan ruwet. Jam berapa semalam baru berangkat ya kapal? Kapal berangkat itu kemarin sekitar jam berapa ya? 11 mungkin ya? Jam 11.20 waktunya balik ini ya? Iya. 11-an. Terus malam. M13? Iya, Gentol Tangerang. Oh. Ini BKL tujuan ke Palembang. Bandung Palembang. Rambutan kan? Ya. Nah, ikut turun di sini aja. Di depan sana. Depannya Bluebird itu ya. Bluebird itu. Oh ya. Bluebird ya. Oh jadi kok sih? Kalau apa berarti? Maaf, depan Bluebird itu. Ini yang turun tinggal aku doang nih teman-teman. Kok turun di sini aja sekalian? Tasku tadi mana yo? Tasku, oh ini. Alhamdulillah. Makasih banyak ya. Oke, sampai jumpa lagi. Mantap. Yo. Makasih banyak yo. Yo. Sampai jumpa lagi. Yo. Alhamdulillah teman-teman, sampai juga di Bekasi Barat, dekatnya Pulau Gebang sana. Memutuskan untuk turun di sini aja karena pertimbanganku di Pulau Gebang itu masih aku nunggu 4 jam gak ngapa-ngapain kan, daripada di Pulau Gebang gak ngapa-ngapain, mendingan aku tak ke rumahnya temen yang di Bekasi Barat sini, bisa mandi-mandi, bisa istirahat untuk lanjut nanti naik bus 168 menuju ke Purwokerto. Overall bus Cahaya Kembar Gemilang ini worth it banget sih dengan harga 700.000. Monggo, yuk. Dari Denpasar sampai ke Jakarta perjalanan enggak sampai 24 jam ya. Jadi kemarin itu setengah 5, berarti setengah 4-nya sana. 24 jam sih, pas 24 jam. Kalau dihitung dari tabanannya yang terminal persiapan itu enggak sampai sih malahan 23 jaman. Overall mantep sih. Busnya kencang. Kursinya sepanjang perjalanan juga enak, dan semoga aja bisa bertahan di rute keras Jakarta Denpasar. Oke, okay? Terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe.